Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah sore hari ini berkesempatan review karena saya mampir di masjid apa ya? Saya belum baca di depan nama masjidnya. Ini saya mau mampir sholat asar di sini. Ya alhamdulillah. Ini saya melihat pintu yang masya Allah ini mantul, bagus sekali ini. Ini terbuat dari kayu jati utuh. Nah ini besar sekali ini. Ini berapa ini ya? Kalau nggak salah ini 90 rasanya. 90 ini. Kita lihat. Wah ini dia. Sambungannya di sini 1, 2, 3. Berarti ini ada 3 papan. Yang ininya ada 1. Sama 3 papan juga ini. Ini kayu jelas sekali, kayu tua sekali ini. TPK ini pasti ini. Seperti inilah hasilnya. Masya Allah, bagus sekali dan semoga awet digunakan sampai beberapa generasi ke depan. Ini juga ini masih proses pembangunan ini. Tuh di atasnya, wah masya Allah. Ini kalau sudah jadi ini, saya rasa pasti bagus sekali. Itu dilengkapi dengan CCTV. Wah, masjidnya ini bagus sekali. Bagi Anda kalau yang sedang bangun masjid, misalkan pengen pintu masjidnya seperti ini, langsung saja hubungi saya di nomor WA 082-323-793-222. Jadi di Jepara kita bisa membuat sesuai dengan berbagai model konsep yang Anda inginkan. Insya Allah atas kehendak Allah. Oke, saya rasa sudah cukup karena saya memang hari ini untuk mereview saja. Maksudnya untuk review pintunya saja ya. Nah ini yang kaca ini. Kacanya ini ada bevelannya. Kalau yang itu full kayu, yang ini kaca. Oke, terima kasih. Kalau nggak keberatan silakan di like, komen, serta jangan lupa di subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu madranya bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Faizin di channel Mabel Indonesia. Ya alhamdulillah pesanan mimbar masjid untuk Masjid At-Taqwa di Tuban ini sudah sampai. Kita sudah sampai di Masjid At-Taqwanya. Alhamdulillah itu sudah terpasang di sana bosku. Kita bincang-bincang langsung pada takmir masjidnya. Gimana komen-komennya, kurang gimana nya nanti kita dengarkan secara langsung bosku. Oke, kita lanjut. Kita berikan dulu gift-nya. Ini adalah dia dari kita, sopirnya untuk masjid di sini. Ya, alhamdulillah ini kita langsung bersama Pak Lamto ya. Pak Lamto ini adalah sekretaris bagian pengadaan perlengkapan masjid. Bagian pembangunan perlengkapan di Masjid At-Taqwa. Nah ini Pak Lamto, kita mau mendengarkan secara langsung gimana komen dari bangunannya, kurang gimana-gimananya bisa sampaikan ke waktu saya yang di sana. Terima kasih, saya kira untuk mimbar sangat bagus. Lihat dari pembuatannya, tapi ya kemudian juga dari harganya saya kira nggak mahal juga. Bersahabat sekali dan kita dari tamu masjid At-Taqwa di Sakaramlo, terima kasih dan kemudian nanti ada referensi lain yang nanti akan juga tersendiri dengan ke Indonesia itu dan dari kami di, saya kira barang kita terima dengan baik, tidak ada kekurangan dan apapun. Terima kasih juga sudah diberikan ini tempat jabatan Tuhan dan tempat untuk dan bermanfaat di Masjid At-Taqwa ini. Demikian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini Pak, saya minta tolong untuk apa? Meyakinkan untuk saya yang di luar sana supaya tidak ragu untuk order di channel YouTube Mabel Indonesia. Mas, karena saya telah dikatakan ke
Pak Lambannya. Ya, untuk teman-teman, bos-bos, apa pengurus-pengurus masjid bisa langsung order, bisa langsung pesan untuk kaitan dengan mimbar masjid di Mebel Indonesia, karena sudah terbukti kualitasnya yang bagus, dari kerajinan yang sangat baik, pembuatannya juga rapi, dan masalah harga saya kira bisa dibandingkan dengan mebel-mebel yang lain. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lanto sudah bantu mempromosikan channel YouTube kita, dan semoga rencana ini bermanfaat sehingga amin. Khotib atau pendakwah yang di sana nanti bisa berceramah atau menyampaikan ayat-ayat Allah dengan nyaman, dan jamaahnya juga senang dengan hasil yang kita produksi. Ya, kurang lebihnya kita mohon maaf kalau ada kekurangan dari segi kualitas atau bahan atau pengerjaan, kita mohon maaf. Tapi Bapak bilang sudah sampai, berarti kita alhamdulillah, kita juga senang sekali telah bisa memberikan kualitas yang sesuai dengan keinginan dari tahbir masjid ini. Saya kira cukup.